cerita artis, berita hiburan terkini. Sebelum itu, tekan subscribe supaya tak terlepas isu sensasi selepas ini. Timbul dakwaan mengatakan hubungan persahabatannya dengan Nat Zainal sudah berakhir. Pelakon dan pengacara Sherry Al-Haddad menafikan perkara itu. Memetik Astro Gempak, Sherry berkata, kali terakhir dia berhubung dengan Nat sebelum aktris itu berkahwin, serta mengatakan mereka sibuk dengan kehidupan masing-masing. Saya ada menghubunginya sebelum dia berkahwin, cuma sekarang ini saya sibuk, Nat pun sama dengan berniaga lagi, jadi kami memang tak sempat nak berhubung. Masing-masing sekarang dah ada tanggungjawab, dah ada kebahagiaan, saya dengan tugas saya, dia pun dengan tugas dia, tapi saya sentiasa mendoakan dari jauh kesejahteraan, kesihatan dan kebahagiaan dia, katanya. Sementara itu Sherry berkata, dia menganggap Nat seperti adiknya dan mereka masih lagi berkawan serta sentiasa mendoakan yang terbaik buat aktris itu. Saya kenal dia sejak umur dia 17 tahun, dia tak ada hubungi saya dan saya pun tak sempat nak jumpa dia, tali silaturahim itu masih ada pada saya, saya masih lagi berkawan dan sayang dengan dia. Saya masih anggap dia adik saya, saya juga pernah jadi guru dia dulu, saya tak pernah putus doakan yang terbaik untuk dia, katanya. Dalam pada itu, Sherry berkata dia sentiasa berhubung dengan ibu bapa Nat untuk bertanyakan keadaan aktris itu yang bakal menimang cahaya mata tidak lama lagi. Saya masih berhubung dengan ibu bapa dia untuk bertanyakan keadaan dia sekarang dan saya pun gembira, dia dah temui kebahagiaan, dia pun bakal menimang cahaya mata baru nanti. Berkat doa dan usaha kawan-kawan membantu ketika dia memerlukan itu, saya rasa bersyukur, sebagai seorang sahabat itulah tugas kita, maksudnya kita bukan hidup dalam keadaan senang saja, kalau susah pun, apa yang kita boleh bantu, katanya.